program paling besar di Aceh? Ya, sementara ini, Pak. Syedara Lun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Dr. Rizal Ramli, melakukan kunjungan ke kantor Harian Serambi Indonesia pada Senin siang. Kedatangan Rizal Ramli dan rombongan disambut pemimpin umum Harian Serambi Indonesia, Haji Samsul Kahar, pemimpin perusahaan Muhammad Din, dan sekretaris redaksi Bukhari M. Ali. Loh, saya bilang kalau kita jadi anggota DPR, paling nggak perlu 2-3 miliar. Jadi bupati perlu paling nggak 10-20 miliar. Kalau di Pulau Jawa, 50 miliar. Gubernur, kami perlu paling nggak 500 miliar kalau di sini. Ya kami luar biasa. Ya bilang, Indonesia kaya sekali ya. Padahal kamu mau tahu sama kita ya. Jadi kebalik-balik. Saya nggak keluarin duit apa-apa. Kami cuma perkenalkan gagasan. Rakyat milih, semua dibayarin sama negara, termasuk jatah uang di televisi, di media, dan sebagainya. Nah, sudah waktunya kita tinggalkan gaya pembiayaan politik ala Amerika ini yang merusak kita. Kita ikutin gaya Eropa aja. Gaya Eropa, gaya Inggris, Australia, New Zealand. Partai politik semuanya dibayar oleh negara. Kalau masih ada yang nyolong, kita tangkap, kita kirim lagi ke Pulau Malaria. Supaya jelas nih, supaya jangan yang acok-acok lagi. Nah, yang ketiga adalah kami ingin mulai tahun 2019 sampai tahun 2004 ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 10% per tahun. Jepang, sehabis Perang Dunia Kedua, hancur di bom sama Sekutu, bisa tumbuh 12% selama 20 tahun. Jepang jadi raksasa dan makmur. Cina, sehabis Deng Xiaoping dan Zhu Rongji, bisa tumbuh 12% selama 25 tahun. Jadi makmur dan nomor 2 paling besar. Indonesia tidak pernah bisa tumbuh di atas 6,5%. Kenapa? Karena kita ikut model bank dunia yang basisnya itu hutang. Ya, begitu mau tumbuh lebih tinggi ya hutangnya nyeret lebih besar. Seperti Argentina. Argentina tahun 2000 hutangnya kebanyakan. 80 miliar dolar cicilannya. Pemerintahnya jatuh 3 kali. Dalam pertemuan itu, Rizal mengkritisi penggunaan dana otonomi daerah atau Otsus Aceh. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.